Okay, harap dengar eh. Sebab baru 3 hari ni memang teruk sangat. Duduk kelas full time pun mesti saya tak dapat buat, saya kena pergi ke office untuk settlekan untuk buat kelas. Kejap eh, kejap eh. Untuk system of equation. Not saya ada bagi. Lepas tu saya ada bagi share video yang boleh baca tu lah. Kalau ada dah kata nak baca tak faham boleh tengok dekat video tu. Dan saya pun ada share video yang saya buat, iaitu ada yang tanya bagaimana menulis equation nama tersebut. Okay, saya share kat situ. Dan apa tadi, pagi tadi saya cuba untuk upload nak selesaikan quadratic equation menggunakan calculator, tapi internet tak internet teruk. So InsyaAllah petang ni lah kalau saya terus tunggu, jadi memang tak boleh lah nak buat kelas. Masih tak tahu apa bila nak buat ini, apa tak tahu. Equation. Jadi harap-harap semua nampak lah eh skrin ni. Dia ada. Differential 2.1 linear. Okay, linear equation variable in the form AX plus B equal to 0. So, dia punya equation dia adalah gini. AX Y C Z. Okay. Plus equal to 0, di mana x, y variable a, b, c adalah constant. A, b, c itu di hadapan. Okay, tapi untuk ini aku nak faham a, x equal to b, di mana x mesti kuasa 1. S, B, Y variable ni semua adalah kuasa 1. Okay, contohnya adalah 3X campur 2X campur X ni. Okay. Ataupun contoh lain yang kita boleh bagi adalah X campur 4Y 5 pem 4X dollar plus. Jadi the follow yang ini yang dunia yang atas. Yang ini pula dia ikut F kuasa 1. Sebab apa saya nak tunjukkan Y, sebab nanti untuk 3 by 3 linear equation dengan 3 variable kita akan apa lah, kita akan bincang nanti.
add saja kita ada bincang untuk yang nanti. Okey. Yang ini yang lain semua awak baca. Kita akan equation in one variable. Okay, solve the following equation for x plus 5 equal to 17. Jadi apa yang kita buat, misalkan kata kita menyelesaikan for x plus 5 ni equal to 17 tu, kita cuba, dia ada dua cara, iaitu pertama adalah kita buat balance. Kalau kita tambah belah kiri, kita tambah belah kanan. Kita tolak belah kiri, kita tolak belah kanan. Jadi yang inilah yang solution adalah yang jenis yang saya kata tu lah. Misal kata 4x plus 5 equal to 17, dan kita nak cari nilai x sebenarnya. Proceed to solve the equation. Okay, maksudnya kita nak find value. Okay, kita nak find the value of x. Jadi ni ialah x kita. Right, jadi apa kita buat? Kita buat balance. Okay, misal kata kita nak buang 5, jadi kita tolak 5 belah kiri, kita buang 5 belah kanan. Jadi 5 tolak 5 belah kiri dapat 0, tinggal 4x. 17 tolak 5 sama dengan 12. Jadi x sama dengan 3. Okay. So the solution adalah x sama dengan 3. Cakap saya tak sangkut eh. Tak tahulah sangkut, kita sangkut ni. Sangkut-sangkut tu, cik. Ha? Ada sangkut-sangkut juga, sir. Ya ke? Ha. Oh, susah nak cakap ni. Tak apalah, nanti saya buat satu video untuk saya ceritakan pasal note saya ni lah. Eh? So, okay, baik, sir. Thank you, sir. Okay. Lagi, untuk example 2.2, okay, for x minus 3 plus 12 equal to 15, mana 5 times x plus 6. Jadi, macam mana kita selesaikan? Okay, dalam tengah ada bracket ni, kita keluarkan, kita pecahkan bracket dahulu. Iaitu daripada 4x ini, kita kembangkan 4 dalam x, 4 dalam 3, 12. Okay. Tambah 12, yang ni bersama negatif 5 dapat negatif 5x, negatif 6 pun dapat negatif 10. Bawa sekali dengan nilai negatif itu. Yeah. Jadi selepas tu apa kita buat? Okey, kita cuba ringkaskan dulu lah. Jadi 4x tolak 12 tambah 12 sama 0 dapat 4x. 15 tolak 5x, dia tolak 5x, 15 tolak 30, negatif 15. Kita ni, lepas kita berbual 15. Lima belah kan. Okay, so dengan 5x tambah 5x. Jadi maksudnya 4x. Tolak 5x. Kejap. Ada orang kejap.
Sound check. Oh, there you go. Tinggal seorang kat rumah anak esok wah. Okay, jadi apa dia buat, dia dapat dia tambah sini belah kanan sini. Dan dulu dia kata dia pun tambah, maka dia akan dapat lah X dengan negatif 15, so dapatlah yang sini. Dan di 9 ni kita bawa ke daripada darat 9 darat X ke kanan, kita bawa jadi bahagi, ataupun apa kalau kita buat balance ke kanan dan dapatkan X, kita bagi 9 kat sini dan belah kiri kita bagi 9 belah kanan, dapat negatif. Ok, kalau misalkan kita confuse lah nak buat ni atas ni atas kan. Right, lepas tu dapatlah kita 5 per 3. Alright. Okay. Contain at least one expression, it is considered as rational equations. Recall that a rational number is the ratio of two numbers such as a 3 over 4, 4 over 3. Take a case function lah. Atau satu case yang ini. Kita x plus 1, x plus 1 over x squared plus 2. Call rational functions. Kita panggil rational functions. Kalau fraction, jenis fraction. Fraction dengan rational function. Kalau fraction tu nombor lah. Rational function adalah function divide by function. Okay, saya cuba tengok untuk yang nombor 4 sebagai yang tengok pada rasional. Okay, saya kata S over 2, 2S minus 1, 3S plus 3S plus 4 over 4. Okay. Jadi, dahulu. Yang pertama, step pertama kalau kita nak setelkan rasional function ni, pembawahnya kita di mana, macam mana kita nak buang? Kita darab dahulu 2, darab 3, 6, 6, 4,
24. Kalau 24, lepas tu kita darabkan 24. Ini kita lihat dari sini. X per 2. Per 2X. Sama dengan. X per itu kita darabkan 2 darab 3 per 3 dapatlah 24. Jadi kita darabkan kita darabkan 24 per 3 kali 4 24. Jadi dia akan dapatlah. Lepas tu bawah kita darab balik ke semuanya, misal kata 24 darab S sama dengan 24S bagi 2 dapat 12. Okey. 4 darab 2S tolak 1. Okey. Sini dapat gini. 2. 3. Eh. Jadi dengan 24. Kata tolak 1 kan. 4. 3x 4 ni dah ni 2 24 bagi 3 8 game. Okey, so dapatlah ya. Okey, barulah kita kembangkan expand ke dia 12x oh sama dapat. Okay. Lepas tu dapatlah yang ni, yang ada X row ni. Lepas tu kita singkaskanlah macam mana tadi kita buat dekat atas tu, iaitu kita bawa, kalau bisa kata ada 18X ni daripada kanan kita bawa ke kiri, iaitu ataupun kita silakanlah 12 tambah 16 8 4 surat 28 28 kan 2. Okey, 16 campur 12 campur 16 28. Jadi dapatlah 28S tolak 8 sama dengan 18S campur 24. Jadi apa kita buat? Dapat petah kanan, kita tolak. Tolak 18, ini pergi tolak. X. 8. Dan. Lepas tu, kita tambahkan dia. Tolak 8. Sini tolak 8. Dan 2. Okey. Ini dapatlah 3.2. Sorry. Okey, kalau nak tukar dah betul, nak salah boleh je. Okay, cuba tengok soalan nombor 5. Okey, lepas kita pada ambil lain, sebab dah ada solution dia. Okay. Alright. Jadi, saya kata-kata kita ada
X kuasa 5 ini. Jadi mula-mula kita darabkan dahulu. Iaitu 5 darab dengan 2, 5 darab 10, 10 darab 40. Kita darab tambah. Tambah dengan 5 tambah 2 dan yang ini dapatlah 40 bagi dengan 40 bagi 2. Alright, kita kembangkan dapat. Ini kita ringkaskan dahulu, pemudahkan dulu. Kita 60 apa sebab dia 2S jadi 62. Okay. Sekarang kita nak X saja. Ini belah kiri, belah kanan kita tolak dulu. Belah kanan kita tolak sebab 60 X. Kita tolak X. Ini 60 kita. Okay. Kita nak X, jadi negatif 20 tu kita hapuskan. Ialah kita tambah 20, tambah 2 di sini. Jadi, sama dengan 8, iaitu daripada 8. Okay, check jawapan eh. Kalau apa, kalau saya ada salah tambah ke okay. Nah ini ya. Okay, yang lain tu awak boleh buat lah kot. Yang ni kembangkan 2, 3. Saya tak masalah sebab yang 4 dan soalan 4 pun kita dah 4 dengan 5 pun dah tunjuk bagaimana kita untuk nak kembangkan dulu eh. Sebab tak boleh lama-lama kalau nak kan tak dapat cover semua itu. Okay, kita pergi pada quadratic equations. Quadratic equation adalah in X is an equation that can be written in the general form, iaitu case the jam tu inilah AX square plus BX C dengan kosong in the general form. Di mana apa beza linear dengan quadratic? Quadratic ada kosong 2. Dan dia tak semestinya maksudnya X kosong 2. Kita boleh tulis ini. Okay, sin pun boleh. Asalkan ada at least one variable ada kuasa 2. Nak tunjuk 2 ni pasal kadang-kadang ada soalan dia bagi 2 variable yang x kuasa dengan y kuasa 2, iaitu kita nak selesaikan waktu non-linear equation. So, of non-linear equation. Okay, where A, B, C are real number, with A not equal to 0, cannot be 0. Yalah, kalau A equal to 0, maksudnya tak ada quadratic lah. A quadratic equation in X is also known as a second degree polynomial. Equation in X. In this section, we discuss the three methods of solving quadratic equation. Factoring, extracting square root, and quadratic formula, and using scientific calculator. Okay. Di mana di sini saya hanya tunjukkan factoring ni awak boleh baca sini. Di mana untuk dalam awak punya kursus
tekankan untuk factorize, nak solve untuk dapat S menggunakan factorization. Eh, jadi saya tunjukkan dua cara, satu adalah quadratic, satu lagi saya calculator. Okey, calculator tu ya saya kata tadi saya patutnya dapat upload, tak dapat upload. Eh, jadi factorization boleh ya. Square root. Okey, ini adalah gunakan quadratic formula. Okay. For those yang kata tak tak ada calculator kan. Biasa kita boleh gunakan on for x plus c. To use dia punya to find x using the quadratic formula ni. Let's say kita ada form, kita punya apa? Kita punya equation ada jadi untuk quadratic formula you can arrange dia boleh macam cerabu. Jadi maksudnya akan dapat ini lah. S1 minus equal to 0. Okay. Jadi selepas tu kita dia ada x square. Jadi A dia adalah 1. Iaitu B depan x. B sama dengan 3. Sama dengan negatif 9. Jadi negatif. Jadi mana? Negatif maksudnya negatif 3. Negatif kalau misalnya B negatif maksudnya kita nak in bracket lah. Negatif tu. Okay, plus minus 2 adalah dalam. Jadi ada kalau 1 A adalah kalau C, C sama dengan negatif. Dan kita akan dapat sini adalah kita lekaskan ini, akan dapat inilah negatif 3 tambah square root 45 per 2. Okey, jawapan tak boleh awalkan untuk begini. Kita ada dua jawapan iaitu plus dan minus. Jadi kita kena buat negatif 3 F sama dengan 3 saya kereta dekat atas dulu bahagi dengan 2. Tapi X2 sama dengan negatif. Jadi tambah tu buat tolak pula tolak dan bijak boleh dapat jawapan untuk point lah. Okay, alright, itu cara menggunakan quadratic kan. Okay. Kita kita gunakan ini kita selesaikan untuk soalan nombor okay. Jadi nombor 2 untuk quadratic equation A sama dengan 16 and dengan negatif okay, negatif. Okay, jadi apa buat sini itu masuk dalam formula. Jadi X sama dengan negatif B adalah 8 B square iaitu 8 plus 2 tolak ini sama dengan kenapa awak ada yang tak dapat masuk? Saya line pun semua sama kan? Bukan 8, 3, 4 saya jawapan dia. Ini yang jawapan yang mana? Lapan tiga per empat. Ya, exercise awal tadi, sir. Yang mana? Tahu ke?
Yang linear tadi ya. Yang ni ke? Dia tak dapat masuk kena HP dia cap ayam. Aduh. Apa soalan yang mana? Jangan kata yang awal-awal. Kita pun dah banyak awal ni. Eh? Apa soalan yang mana? Nanti kita boleh cek balik. Eh? Soalan itu. Oh, soalan ini. 58. Apa? 3 lagi 34. Ada salah kan? Sekejap eh. 8x 20 x tolak 20. Sekejap eh. 20 kali 3 60x tolak 60 no. Oh ni 50. Okey, salah kat sini. Ini adalah 50. 50. Eh? Boleh betulkan lah. Eh? Patut ni dapat 50 sini. 50. Okey, 50. 50 campur 20 sama dengan 70. Sama dengan 70. 70 lah. 7. Ilah. Okay, so boleh betulkan lah. Jadi ni salah. Okay. Okey, itu dah betul kan dah. Cari jawapan balik untuk nilai X lah. Eh? Jadi, sambung balik yang ni. Dengan negatif 802. Lah, 802, 84. Oh, lemak. Jadi, 64. Tolak 4 kali 16 kali negatif 13. 96. 2. Okay. So dapatlah X. Lepas tu tolong cari soalan 5. 4 dengan 5. So buat. Sekarang kau bawa ni. Dia kata ada password. Mana ada password? Mana? Kita check participants. Copy. Kena lah masuk.
Okay. Oh. Okay, come back. Ada yang bertanya, dapat tak PC kalau dia dah ambil MIT 112? Okay. Saya rasa, bagi saya lah, pendapat saya memang tak boleh. 112 tu hanya untuk chapter terakhir untuk MIT 417, iaitu business math, satu chapter je. Kita ada 6 ke 7 chapter. Jadi rasanya tak dapat. Tapi saya tanya saya punya api lah, resource person, tengok boleh. Jadi saya bagi tahu pada you punya creator. Jadi nombor 4, nombor 2 tadi adalah X sama dengan 2. Saya tak kira dengan nanti plus. Tak dapat. 16 8 negatif 13. Yang ini yang ini adalah yang kedua tadi, ini adalah X 0.8 negatif 2. Nombor 4 1, 8
Nah, itu yang dapat. Tak tahulah. Oh. 16, 8. Oh, ni confuse nanti ni. Ini. Kena betul sikit eh. Salah sini ni. Yang ini. Saya tadi. Tapi tadi bawah dia jadi 18. Eh, betul. 98. Okay. Boleh tengok boleh lah. Alright. Itu kalau kita gunakan quadratic equation. Sekarang kita tengok macam mana kita gunakan calculator. Okay. Misal kata kita nak selesaikan 2x square plus x minus 1. Okay. Yang pertama yang ini. Ini. Okay. Jadi apa kita buat? Kita sama juga. Mula kita tentukan area. Okey, daripada kereta awak, okey, sepatutnya dapat tunjuklah dekat video. Jadi tak payah saya cakap kat sini. Tapi video tak boleh upload lagi. Jadi, follow je lah apa yang dia saya tunjuk ni. First, pergi pada mod. Kalau saya sampai ada sertifikat kereta lah. Kalau tak ada, awak boleh download apps. Okey. Kalau apps dia yang saya pakai dekat kereta. Phone Hi Edu, okay. Dekat eh nama dia. Edu Scientific Calculator. Scientific Calculator. Okay, hide your certificate calculator. Okay. Dan situ awak kena expose ni dah. Pergi kat menu juga. Eh, ada kat situ. Okay. Kalau ada idea scientific calculator tu, pergi dekat menu, awak pergi ke equation. Tapi kalau misalkan kata calculator, okay, pergi pada mod. Lepas tu, tekan mod tu sampai awak nampak EQN. Okay, tu nampak EQN. EQN tu ada bawah tu tulis nombor 1. Jadi, tekan nombor 1. Alright, selepas tekan nombor 1, awak akan, dia akan keluar announce. Okay, kita tak guna announce. Adalah digunakan untuk menyelesaikan system of linear equation lah. 3 by 3, 2 by 2 or 3 by 3. Kalau 2 by 2, kita type 2 atau 3, 3 by 3 kita gunakan 3. Okay. Jadi tak nak kita guna announce. Jadi kita tekan ke kanan. Arrow ke kanan. Dia akan keluar pula degree. Okay. Jadi kita adalah quadratic. Kita ambil degree 2. Keluarlah A tanda soal. Jadi A tanda soal, okey, barulah awak masukkan example 2. Tekan sama dengan dapatan, lepas tu masukkan 1. Sama dengan, lepas tu negatif 1. Masuk jadi 1, dapat jadi 1 dan lepas tu dia akan keluarkan nilai X1, X2. Dia dapat X1 dulu, kita tekan apa sama dengan lah. Tandungan pertama, lepas si tanda soal, tanda dapat ini. Lepas tu, second time, tekan sama dengan, dia keluarkan X2. Jadi kita akan dapat 2 nilai X. Maksimum 2 nilai X dan minimum dia dapat 1 nilai X. Okay. Itu cara guna calculator.
Right, ada yang saya kata soalan nombor 5. Nombor 5, 9x ke 2 tambah 24x tambah 16 sama dengan 0. Jadi, apa yang kita buat di sini? Kita tukar nilai A. A sama dengan C. Right, nilai-nilai ni kita apa kita masuk dalam formula ni, kita akan dapat satu saja jawapan iaitu X 3. Iaitu kalau satu kali X 2, kita terus nilai X. Okey, kalau cuba dia akan dapat nilai X sama dengan negatif 1, 3, 3 itu saja. Eh? Okey, jadi kualiti ni kenapa saya minta guna formula atau kualiti, sebab kedua-dua ni kita nak guna untuk penyelesaian untuk system of null equations. Dengan sistem. Jadi kita gunakan untuk keduanya sekali nanti. Ada pertanyaan nanti boleh tanya. Agak tangan ke cakap ke. Okay. Alright. Alright. Kita masuk itu. Inilah. Iaitu of itu introduction. Introduction sampai tadi sampai kualitik memang tak masuk dalam final, tak masuk dalam assignment. Tapi benda tu kita perlukan untuk menyelesaikan system of equation. Okay. In this topic, we discuss the standard method of solving linear system with two and three variables. We also discuss system involving non-linear equation. Jadi, kita akan discuss all three, two and three variables. Kita ada linear equation, satu lagi adalah equation. Jadi ada tiga benda. Right. Of two or more linear equation made up of more variables such that all equation in the system are called unique equation, we must find the system that will satisfy all equation in the system at the same time. Okay. All equation with equation and two variable is inilah. Target kita dekat sini, kita nak cari S and Y. A, B, C adalah constant. Okay. Dia kata A, B, A1, A2, B2. Kalau baik pun. Sebab dia boleh kata dengan variable. Yang berdekatan dengan variable kita panggilkan coefficient. Yang C1, C2 kita panggil sebagai constant. Ini. Ini. Okay. Sebagai constant term. Okay, in this section we look at the system of equation that contain two variables, two equations, two and y. Maksudnya. For example, consider following system on an equation in two variables A, S plus 2, 5. The solution of a system to a system of linear equation into whatever is any other pair that's a two standard method we discuss to solve the system, substitution and elimination by addition. Right. Jadi kita boleh guna satu yang kita rasa sesuai lah. Method of substitution. Solve one of the two equation for one of the variable in term of the other. Okay. Substitute the expression. Okay, ni method. Substitute the expression for the variable into the second equation.
then solve for the remaining variable. Okay, jadi pertama dia adalah solve for one variable. Maksudnya, kalau kita ada nilai x dan nilai y, kita jadikan x x sama dengan ke atau y sama dengan. Okay, yang ini kalau boleh kita ambil yang nilai koefisien dia yang paling kecil, iaitu 1 ke 2. Kalau misalnya kata ada x sama 1, koefisien dia y sama 3. So, kita jadikan x lah. Yang ini sebagai y. Number 3. And next number 2, substitute. Okay, daripada yang pertama tu, to substitute to the another equation. Okay, another equation. So that kita akan dapat satu variable sahaja. Daripada dua variable kepada satu variable. Okay, then solve lah. Solve the ni variable. And then, selepas kita solve nilai variable tu, substitute the solution into either the original equation to define the value of the first variable. Okay, so kita substitute the original equation. Okay, solution untuk dapatkan nilai yang satu lagi. Check the solution in both equation. Okay, yang last lah. Nak tengok sama ada betul atau tidak. Solve the following system of equation by substitution. Negative x plus y equal to negative 5. 2x minus y, 5y equal to 1. Jadi, apa yang kita buat sini? Kita tengok salah satu. Mana equation yang paling, koefisien yang paling kecil. Misalnya kita negative x. Ini x adalah negative 1, y adalah 1. X sama dengan 2, y sama dengan negative 5. Jadi yang paling mudah antara keempat-empat benda ni, yang koefisien tu, kita nampak yang yang pertama lah, the first equation y. Koefisien dia sama dengan 1. X boleh tapi x negatif. So boleh kita ambil yang nilai positif. Dapat nilai y. Y sama dengan x tolak 5. Iaitu kita carry x ni ke x tolak 5. Substitute. Okay, ini saya one. Ini adalah step number 2 pula, substitute y kita a minus 5 to the another equation. Ya, jadi kita dapat first okay. Equation. Ini adalah untuk jadi equation. Kena right. Jadi masukkan daripada tu y equal to x. So maksudnya 2x minus x minus 5, x minus 5 equal to 1. Then 2x equal to negative 5x negative negative positive plus 25 equal to 1. Alright. Lepas tu daripada sini kita gunakan teknik solving yang asal tadi lah. Kita cari ini. Yang pertama di apa linear equation. Kita dapatlah x, okay, S sama dengan 8. Ini bukannya. Okay. Sebab kita ada penilai dengan Y. Okay. Okay. Kita ada S and Y. So kita kena cari dua nilai. Jadi X dapat. So kita cari Y. So S kita kita masuk yang okay, sebab y equal to x minus 5 kan. So kita masuk dekat sini. Jadi tu dah kata tulis sini. Y okay, ini dah masuk the first equation ataupun kalau okay, ini adalah tadi ini adalah equation number 1. Ini adalah equation number three. Okay, maksudnya 8 tuat 5, 3. Dapatlah. Okay, so next dekat mana-mana equation. Iaitu asalnya negatif x tambah 5 sama negatif negatif x plus negatif 5. So masukkan nilai. Tengok kiri kanan sama tak jawapan. Kalau jangan menjawapan, alhamdulillah. So kali ni okay, true. The second pun tak ada masalah. Jadi,
Example 2.7 pun sama. Okay, kita tengok antara salah satu. Saya kata ni. X plus Y, X minus Y. Jadi kalau kita tengok, koefisien yang paling kecil adalah ni. Satu X dan satu Y. Negatif, kalau boleh kita abaikan dulu lah. Jadi sama ada awak nak guna equation 1. Saya kata X plus Y or X minus Y, iaitu kita jadikan sebagai yang pertama macam ni, Y sama dengan 4 mana X, ataupun nak buat X pula Y. Okay, ni from ni ada. Okay, next apa yang kita buat, kita substitute 2. Okay, jadi 4 Y tolak Y sama 2. 4 tolak 2 kita bawa kanan ke kiri dapat 1. Okay, 1 ke 1 tu 2 tolak 4 tolak 2 sini. Eh, okay, pasangan 1. Okay, then masuklah Y tu, substitute Y. Y. So, yang dia bagi Y sama dengan 4 mana X di sini. Okay, substitute the second equation, 4 minus Y. X minus 4 minus X sebalik negatif 4X plus X. Dah dapat dapat sini, dapatlah 2X equal to 6 dan X equal to 3. Okay, jadi Y, sebab Y tadi adalah 4 minus X, 4 minus 3 equal to 1. So check, ada betul atau tidak. Untuk second, yang ada last step ni, sama ada awak nak buat boleh, tak buat pun tak ada masalah. Sebab ini nak check saja, eh, sama ada betul atau tidak jawapan awak. Okay, jadi bagaimana kita nak check betul-betul kita punya ada tak? Okay, clear. Okay, tapi saya katakan ini hanya nak untuk jawapan betul atau tidak. Tapi untuk important, you kena buat jalan kerja. Tak boleh guna kalkulator. Jadi kalkulator ni hanya nak tunjuk sama ada jawapan tu betul atau tidak. Jadi apa yang kita buat dekat sini? Okey, daripada kalkulator, lupa tak tadi, kalkulator awak tadi dah set sebagai, okey, yang ni nak reset balik. Okey, nak jadikan normal balik. Okay, so tekan kepada shift. Okay, lepas tu tekan mod. Akan jadi clear lah. Jadi plus all. Okay, kan? Jadi biasa boleh dapat, dia akan tulis reset all. Dia akan jadi sini. Tekan sama dengan. Okay, so dia akan null. Okay, kita cari dia lah. Okay, tapi misalnya kata tak tahu juga. Okay, misalnya kata susahan hafal, pergi belakang kalkulator. Ini paling senang, belakang kalkulator awak. Pusingkan kalkulator awak tu, cabut dia punya casing dia. Lepas tu awak akan nampak satu titik, saya panggil tu pusat. Eh, satu pusat dekat tengah-tengah tu. Jadi ambil pin, tekan dengan pin. Jadi dia akan reset untuk semua untuk kalkulator tu. Eh, saya kata awak tak tahu macam mana nak buatkan shift dia apa semua. Jadi belakang kalkulator tu memang ada satu lubang, satu macam kata button yang macam betul pusat lah, saya panggil pusat.
Jadi tekan pusat tu, dia akan reset calculator awak semula. Ya. Yeah? Okey, sekarang ni kita nak tahu kita method dia pergi pada mod. Okey, tekan sampai jumpa EQN balik. Okey, EQ maka dia akan keluar announce. Okey, announce tu rujuk kepada equation lah. Dua variable ke dua variable ke atau tiga variable. Variable tu adalah nilai x and y. Okey. Kalau misalnya kata kita adalah 2 by 2 variable, 2 variable, 2 equation maksudnya 2 variable lah. Okey, misalnya kata sekarang ni. Kenapa panggil 2 variable? Sebab x, y saja. Jadi, tekan 2. Akan keluar x, a1. Jadi, kalau susun balik untuk yang quadratic ni. Okey, yang ni. Letik ni. Okey, sempurna yang itu. Ayuh, lain nak buat lain dia buat dia. Ya. Yeah. 1x plus b1y equal to c1, a to f plus b to y equal to c2. Ready? Okey. Negatif x plus y equal to negatif 5. Okay. Jadi, okay, dia a1 sama dengan negatif 2, b1 sebab depan y adalah 1. 1, 2, dengan 1. Jadi, buat macam kita cari equation tadi. A1, kita masukkan negatif 1. Negatif 1 tu avoid, kita cuba elakkan daripada kita gunakan minus tolak. Okay, kita ambil yang dalam in the bracket tu. Kalau scientific characters dia dalam bentuk gini. Okay, guna yang ini. Ini rujuk kepada nilai negatif. Okay, avoid guna nilai minus yang bahagian bawah tu, iaitu plus minus semua tu kan. Okey, cuba elak dulu tu. Right. Jadi kita masukkan a1 sama 1, b1 sama 1. Kita ulang balik. A1 sama negatif 1, b1 sama dengan 1, sama dengan c1 sama dengan negatif 5, a2 sama dengan 2, b2 sama dengan negatif 5, c2 sama dengan 1. Dan kita akan dapat jawapan lah. Okey, x sama dengan 8, y sama dengan 3. Tekan sama dengan kita ada x dan kita ada y. Okey, itu untuk kita check jawapan sama ada betul. Ya. Okey, kita cuba yang praktis 2.5 soalan nombor 2. Yeah. Jadi untuk guna substitute pilih yang mana coefficient yang paling simple. Okey, ini 4x, ini negatif 1, ini x, ini 1. Okey. Jadi antara 4-4 coefficient ni y dia yang paling cantik. Dia plus y saja. So from, jadi kita ambil ni y sama dengan negatif tolak, yeah. Ataupun kita tukar sikit lah sebab ni tinggal dulu kan. Itu negatif. Okay. Ni adalah
Yang 2 daripada 3, A 3 daripada 2, so kita masukkan. Jadi satu kita adalah 4X sama dengan, jadi 4X. Wow. Ni. Satu. Kita dapatlah, kita darabkan X. Jadi positif. Ah. Okey, kejap eh. Okey, ada entah barang ya. Okay, pernah buat perempuan di Shopee. Ini pening kepala aku. Alright, jadi 4X tambah 6 tambah 6X sama dengan 1. 4 tambah 10X. Jadi bawa ke kanan, jadi jadi S dengan 0.5, jadi 0.5. Letak perbelahan pun tak ada masalah. Eh, lepas tu masukkan Y. Okay, to find Y, submit to, okay, jadi Y submit, okay, negative 6 darabkan negative 6, negative 6 tolak darab dengan negatif 0.5. Alah, shift of 3. Negatif tolak 6 darab dengan negatif 0.5. Okey, negatif 3. Okey, so X sama negatif 0.5, Y sama negatif. Okey, nak cek jawapan? Dia boleh calculate. Okey, dapat cari equation, anas 2, dia dapatlah, tengok sini, A sama dengan, A1 sama dengan 4, B1 sama dengan negatif 1, C1 sama dengan 1, A2 6, B2 1, C2 negatif 6, so X sama dengan negatif 2.5, 0.25, salah ke? Boleh tak? 4, oh tak masalah, tolak 1, C sub 2, 6, 1, 0.5, ok, so jawapan dia betul lah, jawapan dia betul, ok, alright, itu je lah, kita gunakan chance, ok, boleh buat, metode elimination.
Write both the question. Okay, any method there. With X and Y variable on the left side of the equal sign and constant on the right. Okay, jadi jadi kita rewrite dia mula X lepas tu mula Y dan dua-dua tu pada belah kiri equal tu constant apa constant. Eh, iaitu tulis dalam tu inilah X Y constant. Okay, right one others lining up corresponding variable. Okay, right one equation above the others. Okay, if one of the variable has the opposite coefficient of the same variable in the both equation and the equation together, eliminate one variable. Okay, saya kata dia tengok mana salah satu yang sama. Saya kata X dan X coefficient adalah satu dan negatif satu. Okay, jadi kita eliminate. Okay, okay, misalnya kata tambah, tolak, so kita tambahlah. Eh, okay. Add the equation to eliminate the variable. Solve the resulting equation for the remaining variable. Okay, selepas kita dapat nilai itu, baru kita masukkan cari nilai yang lain dengan masukkan nilai itu dalam equation 1 or equation 2. Substitute the value into one variable equation and solve for the second variable. Alright, tapi tengok. Of equation using boleh question already set equal constant. Okay, ini step number 1 dah. Okay, notice that the coefficient of X in the second equation is negative 1. Okay, is the opposite of equation of X in the first equation. Okay, ini opposite. Kalau di awal dia negatif, atas dia positif. Okay, itu maksudnya tadi yang equation number, step number 2 tu. So we can add up the equation to eliminate X without needing to multiply by constant. Sebab constant yang sama, cuma dia opposite value. Okay, constant dia X depan X adalah 1. Depan X untuk second equation adalah 1. Tapi yang ini adalah negatif. Jadi, just kita tambah yang X sama dengan 2. Y sama dengan 3. 2. Jadi, kalau kita tambah 1, kita tambah semua sekali. Jangan awak tambah X dengan X saja. Y dengan constant tetap kena tambah. Jadi, Y sama dengan 2. Kemudian 2 per 3. Right. Substitute this value for Y into one of the original equation. Okay. Jadi, substitute second, first equation of the second equation. Yang mana yang paling the second ataupun kita cari nilai apa? Nilai X. Okay, nilai X. So, X ni adalah positif. Okay, yang first lagi mudah daripada dia. Bawah. Bawah ada negatif. Okay, kita masuk dah. Okay. Yang ni institute itu. Okay, yang ini ditunjukkan dalam bentuk the second equation. Eh? Tapi, tak salah mana ada masalah. Tu awak. Misal kata kita nak dapat nilai X. Okay, ini ada X kan tu. Ambil X dulu. Sama dengan tolak 1 tolak 2 Y. Ataupun negatif X plus Y pun boleh. Cuma kita re-address balik lah nanti. Okay, kita kena hilang negatifkan. Misal kata ni. Tiba gini. Hilang. Okay. Dah dapat Y dengan X. So kita check jawapan betul atau tidak. Okay. Sama ada guna check guna calculator. Okay. So calculator dah beritahu macam mana nak buat. Okay. Example 2.9. Okay. Kita ada 3X minus 2Y equal to 8. 2X plus 5Y equal to 1. Kita tengok kedua-dua ni tak ada yang common. Tak ada X 3 atau lagi 2. Y 2. Y negatif 2. Satu lagi Y sama dengan 5. So mana satu kita nak pakai. Okay. Jadi paling senang, kita cari nilai constant yang paling kecil. Okay. Misalnya kita darab, kita tengok ni. 3 kali 2, 6. Ni, dia jadi X. Okay, tak kisah. Kalau satu lagi, iaitu paling senang, kita buat 2 lah. Kita tengok mana yang constant yang paling kecil. Kita darab. 3 kali 2,
6. Ini 2 kali 2 kali 5 10. Jadi tak kisahlah awak buat guna yang mana. Paling kecil. Okey, kalau tengok di sini, saya nak eliminate, nak dapatkan X, so ambil nilai Y. Okey. Jadi nilai Y 1 negatif, negatif positive dan opposite opposite value. Okey, so dia ada advantage kat sini. Dia negatif and positive. Jadi apa kita buat? Kita samakan nilai Y dekat sini. Okey, macam mana kita samakan? Ini 2, ini 2. So nak apa nak samakan. Jadi 2 tu yang equation 1 tu kita daratkan dengan 5. Equation number 2 kita daratkan dengan 2. Kita silangkan. Okey. Kita silangkan dapatlah 3 kali 5 15, 5 kali 2 nanti 10, 8 kali 5 40. Yang second ni 2 kali 2 4, 2 kali 5 10, 2 tolak 1 negatif 2 dapat nilai ini. Okey, 1 lepas tu kita tambah. Sebab negatif 10 dengan tambah 10. Okey, dia dah nilai 10, negatif 10 dan bawah Y dia adalah positive value. So, kita boleh tambahkan. Tambah dapat sama X, ini dapat 0, 40 tambah negatif 2 dapat 38. Jadi X sama dengan 2. Okey, lepas tu dapat X baru, lah ini equation. Misal kata kita nak X sama dengan 2. Okey, sebab 1 tu 3X tolak 2Y, 1 tu 2X tambah 5Y. So, masuklah mana-mana satu. Okey, nak masuk nombor 1 kan, nombor 2 ke? Yang ini saya buat nombor 3X tolak 2Y. 3X tolak 2Y. Equation nombor 1. Okey, 1. Jadi, kita pemudahkan kira 2, 6, 8 tolak 6 ke, tinggi 2Y. So, kita dapat masuk nanti. 1. Kita ambil nilai coefficient kecil 1, 3, 1, 2 kan. Jadi sama buat macam ni juga. Dan nilai yang kecil. Tapi dia tak ada opposite value. Jadi kita kena letak satu opposite value kat situ. Jadi misal kata ini 3x pertama tu kita daratkan dengan 2. Okay, dan dia akan dapatlah 3 kali 2 ni semua. Okey, daratkan dengan 2. Ni pula sebab satu lagi dia dulu positif. Jadi salah satu kena jadikan sebagai negatif. Jadi tetap negatif ke sini. Atas pun boleh, bawah pun tak ada masalah. Boleh ya. 3 tolak 2 tolak 6x. Okey. Negatif 3, darat 5, so negatif. Tolak 3, tolak dapat. Dia dapatlah 19. Okey, tambah habis tolak ni dapat tolak sama dengan 1 negatif 1 ayah wah sama dengan negatif. Lepas tu bawa cari nilai X 1 kata ni kan dia tak ada masalah bawa sama dengan 2. Okey, nak check betul tidak? Betul calculator saya tunjuk tadi. Okey. Okey, itu guna calculator lah. Kita tengok satu-satu. Okey. Channel saja. Kita tengok soalan nombor 1 macam ni. 1 pun X plus Y tu 7, X plus Y tu 3, hasil sama. Kurang lebih dah. Ketiga-tiga ni X plus Y, M minus Y. So kita ada 1, 2. Okay. Jadi ada
juga koefisien yang sama dengan 1. Jadi mana-mana pun tak ada masalah. Misal kata saya nak nombor 2 lah. Okey, saya nak nombor 2. Okey, sorry, pakai elimination. Okey, sorry. Elimination, kita tengok X 1, Y 1 positif, 1 negatif. Okey. Jadi Y ada advantage, 1 opposite, dia ada opposite, 1 Y dan 1 satu positif, 1 negatif. Jadi kita boleh eliminate Y. Jadi maksudnya kita tambahlah sebab dua nilai Y sama. Okey, X tambah X, Y tambah tolak Y habis hujungnya betul. Okay. So masukkan S sama 5 dalam any equation. Saya kata M minus 1 sama 3 lah. Okay. Okay. So 5 tolak 3. 3 tolak 5 pula. 2. Eh, tu guna substitution lah. Eh, ni share. Okay, kita pergi kepada system of 3 equation and 3 variables. X plus Y plus Z sama dengan D. Okay, untuk yang 3 variable, okay nampak. Linear equation ada X, Y, Z. Ada 3. Variable. Okay. 3 variable, 3 coefficient dengan 1 constant. Untuk solvekan ni, kita, ya, so kita kena apa? Variable. Okay, sebab ada 3 constant, 3 variable, so kita perlu ada 3 equation. Okay. 3 variable equation. Jadi, jadi kita nak solve untuk sistem of equation ni, kita boleh gunakan elimination, okay, by addition dan sekali-kali dengan apa, sekali dengan apa tu, substitution lah. Okay. Jadi, saya kata tadi, solve the system. Alright. Jadi, apa yang kita buat sini? Kita sign dulu. Misal kata, kita ada 3 equation. Equation 1, equation 2 and equation 3. Since the equation of X in equation 1 is 1, calculation will be simplified if we use equation 1 to eliminate X from the other equation. First, eliminate F from E2 by multiplying E1 by negative 3 and adding the result to E2. Okay. Macam mana kita dia? Okay, daripada 3 ni, kita cuba cari yang koefisien yang paling kecil. Okay, misalnya kata X ni 1, Y 2, 1 je tak sini ya. Y 2 ni Z 3. Yang saya kira koefisien 3, negatif 5, negatif 4. Next adalah negatif 2, negatif 3 dengan plus 2. Jadi yang paling kecil adalah 1. Ni. Okay, yang ni. Okay. Jadi apa yang kita buat? Sini kita cuba eliminate X sebab dia yang 1. So kita cuba eliminate X. Jadi kita pecah kepada 2. X kepada 2. X pun. Z. Apa gambar itu pun. Ni. Lagi. 2. Okey, kita salin 2, iaitu kita eliminate daripada itu adalah 3x. Ni. Alright, kita settle yang ni dulu. Okey. Jadi, ini kita ambil pertama ni. Jadi, kita
target sebab dia X adalah satu, kita target yang satu tu yang variable dia kita nak eliminate. Jadi the third equation adalah 3X. Yang the first equation tu adalah X. Jadi bagaimana kita nak dapatkan samakan dia? Jadi the first kita darab. Tak cukup itu, kita kena opposite ke dia. Sebab tadi elimination kita kena satu positif, satu negatif. Jadi kita darab negatif. Jadi sini akan dapat negatif tolak 3x tolak 6y tolak 9z sama dengan negatif 6, dan satu lagi adalah x, sorry, 5y ok, 5 okay. Perlulah kita tambah tadi. Tolak 3 tambah 3. Okey, inilah. Tolak 3 tambah 3. Negatif ataupun negatif 6 tambah negatif 5, negatif 11. Negatif 9 tambah negatif 4, negatif 13. Negatif 4 tambah 15, 9. Tak tahu tambah, picit calculator. Eh? Tak takut silap, picit calculator. Dia dapat negatif 11. Wah. 3. 9. Alright. Okay. Buat dekat the, untuk the third equation. Third equation kita ni adalah negatif X. Alright. Jadi bawah negatif 2X. Jadi nak samakan dia coefficient, kena dapat. Kena dapat negatif ke? Tak perlu. Sebab the second equation, the third equation dah siap negatif. Jadi kita buatlah, jadi 2x ini okay, so okay, yang saya buat ni dapatlah ya ni, kita darabkan 2, so satu lagi dapat negatif, dapatlah y tambah 8 z sama dengan 6. Alright, jadi yang pertama tadi kita dapat. Okay, before ini lah. Sekarang ni, alright, daripada E4, E5 pula, misalnya kata saya saling balik lah. Negatif, terbelak. Belak. Satu lagi adalah Y. Okay, dapat dua ni. Jadi kita nak, jadi kita tengok yang mana coefficient yang paling kecil, yang sama ke atau yang paling kecil. Okay, 3, 4, 4 coefficient tak sama. Jadi apa dia, kita cari yang paling kecil. Misalnya kita Y ni yang Z, apa yang coefficient ini, ini Y ini adalah lebih kecil, dia satu je. Okey, jadi apa kita buat? Ya, atas dia dan another y and another 11. Jadi kita darab. Kalau darab negatif, tak perlu sebab yang dia punya satu lagi dah siap negatif. Jadi akan dapatlah negatif y tu. Satu lagi adalah plus y. Alamak. Negatif tolak dan satu lagi adalah 11. Okay, dapat inilah. Okay, selepas tu kita tolaklah, dapatlah Z. Jadi, maksudnya kita eliminate Y. Okey, kita akan dapat A. Okey, dapat Z sama dengan 1. Satu, jangan tinggal begitu sebab kita ada Y dengan X lagi. Jadi apa kita buat? Kita masuk nilai
pada question 5. Misal kata yang paling mudah adalah if y lah, sebab kita cari y. Y. Jadi masukkan nilai z. So y 1 6, so y 2. Dah y, lupa nilai x pula. Jadi ada z 1, y 2. Jadi ambil equation yang 3 terawal tu, yang mana yang paling mudah. Dah. Okay, sedap. Awak dapat dengan 3. Okay. Nak solve. Check sama ada jawapan awak atau tidak. Okay. Pergi pada mod. Equation. Tekan 1. Announce. Jadi announce 2 tadi untuk linear 2. Yang ini pula guna apa nombor 3. Announce 3. Jadi dia ada A1, B1, C1, iaitu inilah. Kena 1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3. Termasuk dengan negatif sekali. Eh, kena masukkan negatif sekali. Okay. Contoh yang ni. Soalan nombor 3. Soalan kita selesaikan. Yang mana satu kita nak pilih? Antara name, nombor 1 kita E1. E1, coefficient X adalah 1. 1. Ni negatif. 1, 4, negatif 4. So, kita reject. Yang second pun 2, negatif 1 dengan 5. So, yang paling mudah adalah yang pertama lah, sama ada kita nak jadikan X ataupun X bukan Z. Right. Jadi pilihlah mana satu yang awak suka. Tapi macam saya kata tadi, menggunakan substitution, kita darab coefficient dia. Okay, X 1 darab 1 darab 2. 1 darab 1, 1 darab 2, 2. Atau yang ni 1 darab 4, 4 pakai 5, 20. So besar. Jadi kita ambil yang kecil. Okay. Jadi kita nak eliminate X. Jadi kita salin X tu. X. Okay, tepat yang kedua, yang simultaneous equation yang pertama. Okay, antara E1 E2 dan negatif. Okay. Jadi kita tengok nilai X. Okey, dia 1 betul dan dia dah ada opposite value, 1 positif 1 negatif. Jadi kita boleh tambah tolak X, so habis tolak 3 tambah 4. Okey, tolak 3 tambah 4 tinggal Y. Z 1 tolak 4, 4 tambah 1 tinggal. Okay, Y tolak 3, Z tolak 5. Satu lagi adalah 2X. Okay, jadi tengok pada X. X punya koefisiennya sama. Walaupun dan dua-dua adalah positif. Jadi kita kena jadikan negatif 1 dan kita darab. Okay. Jadi ini kita dengan negatif. Mula samakan koefisien 2 dan 1 ini sebagai negatif. Jadi, negatif. Terus sekali ya, jangan terang X saja. Okay. X tolak 6 Y jadi negatif. Positif tolak 2 Z. Campur 8.
dapatlah ni hai. Jadi negatif 2x habis. Tolak 2z tambah 5z dapat. Tolak 3. 5y campur 3z sama dengan 5. Okey. Lepas tu kita eliminate lagi. Okey, ini adalah nombor 4. Ini adalah i. Wow. Satu lagi. Itulah 8 tambah 5. 4 tambah 1, 5. Okay. Kita tengok mana coefficient yang mana paling kecil lah. Saya kata yang yang kita tengok adalah E4. E4 adalah 1. Satu lagi 5. Alright. Z. Tolak 3Z tambah 3Z. Okey. Z jenis koefisien yang sama dan dia adalah ada pasangan negatif N positif. Jadi apa kita buat? Kita boleh eliminate Z. I tambah 5Y dapat tolak 3 jumpa 3 kosong 5 tambah 6. Okey. Sebelum bagi 6 dapatlah okay, 5 per 3. Dah dapat Y 5 per 3. Jadi kita masuk antara okay, E4, E5. Saya kata E4, Y tolak 3Z, ni Y tolak 3Z. So saya bagi senang mana satu. Kita ambil daripada 4. Okay, so sorry Z. Okay. Alright. So mudahkanlah kita dah pelatih. Okay. So 15 tolak 5 10 per 3. Kat sini. Okay, sub kan 10 per negatif 9. Barulah daripada Y 2 ni X. X 10 yang mana paling mudah. Yang paling mudah tadi kita okay. Ini saya tinggalkan lah untuk awak. Okay. Sama ada check balik sama ada betul ke tak buat jawapan saya. 5 per 3, 10, negatif 9 dan X ni. Saya takut salah pula nanti. Right. Jadi itu adalah system of 3x3 equation. Empat yang terakhir tuan. Okey, kita dah masuk non-linear equation. Eh, benda ni semua saya dah masuk dah upload dah dalam dalam you future boleh ambil. Okey. Saya dah bagi, lepas tu ada yang saya buat sendiri lah. Buat sendiri tu memang hancur lah. Eh, orang-orang baru nak belajar buat potong-potong video pun semua eh. Okey. Okay, system involving non-linear equation. Okay, system of non-linear equation is a system that contain equation that are not linear. Ah, itu je ayat dia. The best method to solve system of non-linear equation by using substitution methods. Okay, contoh yang ni. X squared power squared equal to 5, 3x plus y equal to 1. Jadi ini okey, sebab apa non-linear? X kuasa 2, Y kuasa 2. Salah satu X dengan Y tu ada kuasa 2. Tak semestinya ada 2. Okey, since equation
is a first degree Y with term equation 1. Okay, sama macam tadi. Substitution, kita cari yang variable yang coefficient dia yang paling kecil. Okay, jadi kalau tengok pada kedua tu, Y coefficient Y adalah sama dengan 1. Okay, step 1. Step 1, tengok pada. Okay, kita cerita kat sini eh. Okay, first jangan tengok dia dulu. Coefficient, awak tengok coefficient dia 3, 1. Mana yang paling kecil jadi Y. Pula 3, X. Jadi step pertama, tentukan linear equation dahulu. Daripada linear equation, check coefficient yang mana yang paling kecil. Kita sama ada X atau Y. Jadi misalnya kata inilah Y paling kecil, jadi kita jadi Y sama dengan 1, 2, 3, X. Okay, kita buat di sini quadratic substitute. Jadi X square power square 5 ni. So Y 1 minus 3 X, jadi X square equal to 1 minus 3 X square. Okay, X square plus 1 minus 3 X square. Jadi apa kita buat? Kita kembangkan yang ini. Okay, macam mana nak kembangkan 1 3 X kuasa 2? Okay, sama dengan X. Okay, darabkan dia. Jadi, 1 dapat negatif. Lepas. Yang kedua pula, kita ambil negatif 3. Yes. Dapatlah 1. Sorry. 2. Lepas tu. Okay, betul yang dapat. So, 2. Tolak 6. Tolak 4. Mereka dapat 4. Ini bawa ke kiri. Dapatlah 10x tolak 6x tolak 4 sama dengan 0. Okay, simplify kan dia. 2. Ataupun dari sini. Okay. Nombor 0. Sini. Method yang saya guna, cara yang saya guna tadi, guna kalkulator, awak guna dekat sini untuk dapatkan dua nilai. Perlu awak nak factorize apa semua bagai. Guna kalkulator ataupun gunakan quadratic formula. Kalau tak ada kalkulator, gunakan quadratic formula. Quadratic formula pun kena pakai kalkulator, paling kurang kalkulator biasa. Dapat dua nilai X. Satu, dua. Okey, selepas dapat tu, jadi kita okay, untuk cari nilai Y. Y plus 3X, so kita mengatakan. So, ganti ke yang satu, satu. Okey, inilah. Satu. Lima, gantikan je. Dapatlah Y 1 dengan kecil 2. Satu lagi Y sama dengan 11/15. Alright. Okay, tu yang nak. Okay, tengok yang ni pula. Contoh dia example 2.12. X square plus 4X. X square plus 4X minus Y equal to 7. Okay. Sekejap. Jadi
kita kena tentukan mana linear, mana non-linear. Okey, yang second ni. Kuantik kuasa 2, salah satu. Bukan 2, salah satu. Alright. Jadi, kita tengok pada linear coefficient yang paling kecil. Jadi, tengok pada coefficient paling kecil adalah negatif 1 lah. Okey, ni adalah negatif 1, ni adalah 2. Jadi, 2 setelah 1 mengenai itu, so 1 mengenai 2 S tambah 1. Okey. Betul ke? Ya, Y sama dengan 2 S tambah lagi ya. Ini. Okey, tolong rearrange balik benda ni ya. Okey, next. Lepas tu Y tu so for X square plus 4X minus 2X plus 1. Okey, sebab dia Y dekat sini saja. Okey, Y dekat sini je. So, X square plus 4X minus 2X minus 1. X square plus 2X 4 tolak 2, 2, 2X kosong. So, tak tahu guna nak filterize, so guna. Okay, okay, bagus, ada scientific calculator dapatlah X 4 sama dengan 2. So, lepas tu nilai 4 untuk nilai Y X sama 1 ini, ini lagi X sama dengan 2 ini. Untuk jadikan nilai Y pula, Y sama 5. Jadi, non-linear question kita akan ada dua jawapan. Okay, 2X dan 2Y. Kalau yang 3x3 equation, kita akan ada 2-3 jawapan. 2x2, 2 jawapan. Okay, alright, itu adalah non-linear question. Okay, habis. Chapter 2. Okay. The next seminar kita akan tengok the inequalities. Okay. Satu lagi assignment dah boleh tengok. Ada dua assignment saya bagi. Satu assignment Syahuman 27 markah. Assignment tu 26 markah. Jadi tolong jawab semuanya dah hantar sebelum hari Ahad minggu hadapan Ahad guys. Sabtu saya ingat. 28, Sabtu kat 1 malam. Sampai 11.50 malam. Tolong snap gambar ataupun scan, lepas tu compilekan dia, combinekan dia, jadikan dia sebagai satu file PDF. Lepas tu rename ikut yang saya bagi dekat dalam dalam tu. Jangan hantar dalam bentuk picture, hantar dekat UV picture tu balik. Hantar kat situ ke? Baiklah, saya submit kat situ. Hantar kat situ, jadi awak akan dapat terus saya marking, saya akan, awak akan dapat terus markah kat situ lah. Apa salah, apa semua, semua dekat situ. Alright, ada apa-apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Tak ada? Tak ada, tak ada tu. Tak ada. Okay, jadi kalau tak ada, kita jumpa lagi ada next seminar. Tak ingat bila. Nanti saya tengok jadual balik. Alright. Okay, insyaAllah kalau ada masa saya akan buat balik video ni untuk chapter 1 chapter. Kalau saya ada masa nanti saya upload ke you future. Okay. Okay, bye Diego. Bye sir. Thank you sir. Harap ada video. Thank you sir. Okay, sama. Thank you sir. Yeah. Thank you, sir. Yeah.